Halo guys, hari ini kita bertemu. Hari ini kita ingin pasang karpet ya. Cara-cara pemasangan karpet. Sekarang ini kita tengok saya dulu. Ini saya sekarang saya sudah pile ya. Jadi ini gripper untuk pasang tepi. Okay guys, sekarang kita lihat tu cara pemasangannya. Tandang saja tiup ya, cara pemasangan karpet. Pintu kita akan gunakan bar ya. Untuk kita gunakan bar di tempat betul-betul di bawah pintu. Ini kita gunakan di lantai sebab lantainya keras. Gunakan mesbol ya, kita pakai dengan mesbol. Ini mesbol. Jadi netbox bar. Kita gunakan untuk di bawah pintu. Karena lantainya di bawah ada tile, jadi kita untuk memasang netbox bar kita gunakan mesbol. Ini mesbol ini sangat kuat. Thank you.
dekatkan dulu. Kita tekan. Lepas tu kita biarkan. Kita buka dulu. Kita buka. Dan kita biarkan dalam 5 minit macam ni. Kita tunggu kering.
Di belakang tuh jam pasang tuh. Thank you.
Motor kan banyak benek. Udah kecil dulu. Oke. Ini bawang biru. Bawang hijau dia. Bocor ya, sama orang jual nama tu kan. Yang
以后过来就可以了。他的文字也行。你你回来。Dah ada dah. Papa cakap dah. Kau biar.
Kok oke lah ya? Cukup kok ada ya? Kuncinya kok? Itu lebih kurangnya lah. Itu lebih kurangnya. Terus kok orang mana sih kok ya? Ya, kapetnya memang ada dulu ini. Dalam saya kapetnya ada dulu ini ya. Kembali deh. Bila ikut jalan. Ikut jalan biar. Itu lebih kurang lah, Per. Tu okey, masuklah. Siku je suka tengah.